Jadi top skor sementara Liga 1, striker Bali United Ilijaz Pasojevic sindir pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Tae-yong pernah menyebutkan alasan kenapa ia mencoret Spaso dari skuad Garuda. Striker sekaligus kapten Bali United Ilijaz Pasojevic tampaknya menyindir pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong, dengan ia mengunggah foto di media sosialnya dengan caption yang menjadi sorotan para netizen. Spaso musim ini tampil gacor setelah ia mampu mengemas 20 gol dari 3 assist dari 29 pertandingan untuk Serdadu Tridatu. Pemain naturalisasi tersebut telah bermain untuk Bali United sejak Desember 2017 dan hingga kini telah mencatatkan 54 gol dalam 105 pertandingan. Lumayan bagus ya untuk pemain tua yang kecapean di latihan, tulis Spaso dalam unggahan di Instagram pribadinya. Apa yang dikatakan Tae-yong? Pada Desember lalu, Pasojevic sempat mengikuti TC Timnas Indonesia untuk persiapan tim Garuda di Piala AFF 2020. Tetapi ia akhirnya dicoret, dengan Tae-yong mengungkapkan bahwa sang striker mudah kelelahan dan tidak sesuai dengan taktik yang diterapkan OL pelatih asal Korea Selatan tersebut. Spaso memang banyak mencetak gol di Liga Indonesia. Tetapi saat memulai kamp pelatihan tampaknya ia sangat lelah jika melakukan permainan yang saya inginkan, kata Tae-yong dalam konferensi persnya, Desember tahun lalu. Memang finishingnya sangat baik. Tetapi untuk turnamen, Piala AFF 2020, kali ini ia tidak bisa ikut.